Sekalipun satu dari yang empat dia kerjain batal. Itu pengertian ahadu hadil asyai, satu daripada ini segala sesuatu yang empat itu. Al awalu yang pertama, al kharijuk keluar, yang keluar min ahadis sabillah ini dari satu dari dua jalan. Min kuburin au duburin, baik keluarnya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang, dia keluar batal. Hadza bayanun lisabilaini, ini adalah penjelasan bagi dua jalan. Dua jalan itu jalan depan, jalan belakang. Kemaluan depan, kemaluan belakang. Au min ayyi saqbin kana, atau dari lubang yang mana saja. Iza kana ahaduma munsaddan insidadan, munsaddan sadda ya, insadda yang saddu insidadan, wa munsaddan fa munsid di bawah ya, munsidun aga munsaddun apa huwa munsaddun wa zaka munsaddun, gitu ya, sama. Adalah apabila ada salah satu keduanya itu tertutup, semata-mata tertutup insidah dan khalkian, tertutup emang dari sononya gitu, dari asalnya, dari asal kejadian. Ya, jadi dari lubang yang mana saja, ya apabila salah satu keduanya tertutup dengan tertutup yang pada asalnya. Wa kana al-khariju min as-saqbati munasiban lil munsaddi. Dan adalah yang keluar dari lubang itu sesuai kepada yang tertutup. Contoh, ka'anin saddal kubul, seperti tertutup oleh oleh kubul itu, kubulnya kemaluan depannya tertutup. Ya, fa kharaja minha baulun, lalu keluar darinya oleh kencing. Awid duburu, ya, awid duburu atau tertutup kemaluan belakang. Fakhraja minha ghaitun, lalu keluar darinya kotoran. Wa kadza idza kana ghaira munasibin, dan seperti ini pula apabila ada dia itu tidak sesuai liwahidin minhuma, kepada satu dari keduanya. Contoh kadami, seperti ya, darah. Wa amma in kana munasiban, adapun jika ada dia itu sesuai lil munfatihi faqat fala naqdha, jika ada itu sesuai kepada yang terbuka saja maka tidak membatalkan. Wa amma in kana haduma munsaddan insidadan aridan, adapun jika ada salah satu kudanya tertutup dengan tertutup yang baru. Jadi bukan dari masih kecil. Baru fala budda, ya, tadi lawanan di atas tuh insidadan khalkian, ya. Ini baru. Ya, dioperasi atau gimana sakit. Fala budda, maka enggak boleh enggak ayyakuna saqbatu qaribatan, bahwa ada lubang itu mesti dekat.
minal ma'idati, daripada perutnya. Jadi bikin, ya, bikin lubangnya dekat. Ada orang tuh enggak bisa jadi operasi. Ya, ambeien. Ambeien itu bikin lubangnya di sini. Allahu akbar. Disobek di sini. Masyaallah. Bikin lubang di sini. Memang kalau ambeien sedikit ribet, obatnya apa? Obatnya itu pisang kepok. Ya. Pisang kepok. Pisang kepok enak. Udah enak jadi obat lagi. Makan itu. Insyaallah buang air besarnya enak. Kan biasanya orang bilang pisang itu enggak boleh buat orang ambeien, tapi kalau pisang kepok boleh. Ini orang-orang enggak tahu. Orang bukan dari dokter saya. Bukan dari orang. Ya. Alhamdulillah Allah kasih sendiri. Ya. Itu bagus pisang kepok. Yang bagus, yang enak banget pisang kepok warnanya kuning. Bagus. Ya, bagus. Dia nggak terasa kenyang. Kita makan nggak terasa kenyang. Ya. Kalau orang kalau amben kan sebelas salah makan apaan itu? Iya. Itu jangan minum madu dulu lagi ambeien. Madu bikin sakit. Soalnya memang lagi sakit. Ya. Madu bagus. Cuma kalau lagi seperti itu jangan dulu. Fa in kana fi rijlihi, maka jika ada lubangnya di kakinya dibikin anak uya atas umpamanya lam yang kudil kharijum minha, maka yang keluar itu enggak membatalkan darinya. Kejauhan bikinnya, ngapain di kaki bikinnya? Ria'un bisa batal lagi angin. Hadza badalu min qaulil khariju, ini adalah badal dari perkataannya al khariju. Ai sawaun, maksudnya sama saja kharaja keluar zalika rihu, bau itu minal kubuli, dari kubul kemaluan depan, awid duburi atau kemaluan belakang. Keluar itu batal. Tapi kalau kemaluan depan kayaknya kita belum ngerasain ya. Gimana tuh? Angin keluar dari kemaluan depan gimana? Wasu'ila Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah ditanya radhiyallahu anhu anil hadasi, tentang hadas. Faqala, lalu ia berkata, fusa'un au duratun. Beliau ditanya apa itu hadas, jawab beliau fusa atau durat. Ya. Nanti kita lihat apa itu fusa. Kalau bahasa kita, maaf, kentut. Sama fusa kentut, durat kentut. Tapi di sini dibedakan apa maksudnya. Rawahul Bukhari. Qala fil misbahi, ia berkata dalam kitab Al-Misbah, Al-Fusa'u, fusa itu adalah rihun yakhruju bighairi sautin yusma'u. Fusa adalah angin yang keluar dengan tanpa suara yang didengar. Nah, itu fusa. Pes. Nah, orang kentut, pes. Itu namanya fusa. Tapi yang begini biasanya bau yang kecil begini. Biasanya bau yang begini. Ya, jadi kalau suaranya kecil pes, itu namanya fusa. Wa qala Sawi, berkata oleh Sawi, fa in kana ri'ul kharij min ad-duburi, maka jika ada bau yang keluar dari dubur kemaluan depan, kemaluan belakang, bila sautin syadidin, dengan tanpa suara yang keras, yang sangat keras maksudnya, sumia faswatan, namanya dinamai faswah. Ya. Ini kalau kata Imam Sawi, saya Sawi, namanya faswah. Dalam kitab Al-Misbah namanya fusa. Ya,
sabda Nabi juga pusat. Wa in kana khafifan, dan jika anda dia itu ya khafifan, lebih halus lagi gitu. Sumya Fusayyatan, dinamai Fusayyah bitasghir, dengan tasghir Fusayyatan. Jadi kalau tanpa suara tapi agak kedengaran pes, namanya faswah. Kalau ya lebih halus lagi Fusayyah. Ini bunyi Fusayyah siapa nih? Wah, kedengaran. Makin kecil makin bau. Tapi semuanya batal, ya. Emang ada orang bilang kagak batal? Ini saking awamnya, ada orang kagak batal bilang. Di satu tempat saya pernah mengadakan pengajian, ya. Di satu tempat, ya, saya diundang di situ. Itu dibilang kentut kecil enggak batal. Allahu Akbar. Saking awamnya begini. Saking awamnya sehingga enggak tahu kalau kentut itu bisa batal. Memang di tempat itu ya, itu pengajian kebanyakan itu ceramah. Jadi ngajinya ceramah mulu. Oh, ceramah kan jarang menyentuh ini. Jarang mengaji kitab, jarang. Ya. Paling ntar marhabanan aja, ya, baca Yasin aja, udah nggak buka kitab. Itu umumnya pengajian di sana tuh begitu. Sampai-sampai seperti ini tuh akibatnya. Ya. Ceramah ya bagus, tapi kalau ceramah mulu ya jangan juga. Ya. Kalau ceramah kalau buat yang jarang-jarang aja, maulid panggil ceramah, jangan nggak ada ceramahnya. Ya, ada yang ceramah. Ya. Pesta perkawinan, ya, ada yang ceramah, tapi panggil ceramahnya yang bagus. Jangan pesta perkawinan panggil ceramahnya yang lucu, ya. Ini lawak, lawak, ya. Sulit diambil hikmahnya. Cari yang kiai, yang ngamalin ilmu. Suruh bicara, biar hadapin penantinnya. Itu usahakan jangan lengah ceramahnya, ada yang ceramahnya. Penting itu. Kenapa? Anak muda mau nikah, Masya Allah. Biar dia ngerti. Ya, biar dia ngerti. Paling kagak ada masukan. Kalau kita orang tua bilangin kadang kan, ya namanya bocah. Kalau kiai yang bilangin kan lebih masuk gitu. Penting itu, Pak. Jangan enggak, mesti ada. Diadakan, walaupun hanya sebentar. Nah, kalau sama nikah jangan lama-lama. 15 menit, 20 menit. Nah, kalau begitu-begitu, enggak apa-apa ada ceramahnya. Ya, kalau yang tiap hari, seminggu sekali, jangan, ya. Kitab ini. Biar banyak ilmu yang diresap. Wa in kana bisautin sumiya duratan. Dan jika ada itu suara, jika ada dengan suara dinamai durat. Ya. Jadi kalau suaranya kecil, ya suaranya kecil, ya suaranya kecil namanya fusa, ya, suaranya kecil, ini nggak ada tanpa suara, ya tanpa suara, ya tanpa suara, ya fusa, ya kecil lah bahasa kita Maya, ya tanpa suara, namanya fusa. Atau juga faswah. Lebih kecil lagi namanya fusayyah. Kalau ada suaranya dud namanya durab. Ya. Kalau kita Indonesia, bahasa kita Indonesia sama aja. Kecil gede kentut. Ya. Au ghairuhu atau yang lainnya.
ay sawaun, maksudnya sama saja, kanal khariju adalah yang keluar, ainan suatu ain zatnya, aurian atau angin, toiran yang suci, au najisan atau suci keluar, atau najis yang keluarnya, jafan kering au rotban basah. Ya, pokoknya batal tuh keluar tuh ya, begitu-begitu semua ya, yang keluar. Baik dia itu berupa benda, berupa angin, yang suci, yang najis, yang kering, yang basah, batal. Muqtadan, sengaja kabaulin seperti kencing. Sengaja, biasa. Muqtadan, biasa kabaulin seperti kencing. Au nadiran atau yang jarang, kadamin seperti darah, batal. Ya. Infasola aula, telah berpisah ataupun tidak. Ya. Jadi telah berpisah atau enggak, maksudnya udah keluar masuk lagi, cacing ya, keluar dari kemaluan belakang bocah, udah keluar masuk lagi. Dulu kan banyak orang cacingan, sekarang alhamdulillah ya, anak sekarang udah canggih-canggih udah jarang yang cacingan dah. Saya ngerasain dulu masih kecil cacingan ya, pernah ngerasain cacingan, masya Allah, ada cacingnya di dalam. Iya, sekarang udah masya Allah, alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ngerasain semua, sampai di sekolahan ada film cacing. Iya, masya Allah, bisa begitu ya, bisa ada cacing. Allahu a'lam, insyaallah. Ya. Kadudatin seperti ulat, ukhrijat akhrajat ra'sa, dia keluarkan palanya. Wa in raja'at, sekalipun dia tarik kembali, dia kembali lagi, itu batal. Wa idza alqatil mar'atu, apabila seorang perempuan ya, alqot melemparkan, maksudnya melahirkan, juz awaladin, bagian anak, satu bagian anak, apanya umpama tangannya ya, palanya, kakinya, fa innahu yantaqil udu, maka sesungguhnya itu batal oleh udunya, batal tuh. Amalau alqot waladan taman, adapun jikalau perempuan melahirkan anak yang sempurna, bila balalin, tanpa ada basah, pala yang takidul udu, udunya enggak batal. Wa in wajabal guslu, sekalipun wajib mandi. Ya. Illal maniya, kecuali mani. Ail mujiba lil gusli, artinya yang mewajibkan bagi mandi. Fala naqdo bihi, maka enggak batal dengannya. Kaan amna, seperti dia keluar sperma, keluar mani, bimujaladi nazarihi, dengan semata-mata ngelihatnya. Ya. Wahwa ta'amul, dan itu merenungkan, biru'yatil aini, dengan melihat zatnya. Li'annahu a'zoma a'zoma, li'annahu aujaba a'zoma al-amra ini. Karena bahwasan itu mewajibkan ya, yang paling besar daripada dua perkara. Wahwal ghusl, yaitu mandi. Bi khusus si kauni imanian, dengan khusus keadaan itu mani. Fala yajibu au adwa adwa na huma, maka tidak mewajibkan yang lebih rendah dari keduanya. Huwa wal udu, itu udu enggak wajib, udunya enggak wajib, mandinya wajib. Bi umumi kauni kharijan, dengan umum keadaannya dia itu keluar. Ya, ini berarti seperti ini pendapat yang cenderung kepada ya, mengangkat hadas yang besar, terangkat hadas yang kecil. Jadi kita mandi, nah, itu otomatis wudunya terangkat. Tapi khurujun minal khilaf, tetap kita wudu aja. Wallahu a'lam bishawab.